Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Khairi. So hari ini cikgu nak buat soalan berkaitan dengan integration. Okay. So soalan dia macam ni lah. Diberi bahawa 5, 3, fx, dx sama dengan 12. Cari nilai p jika 5, 3, fx, tolak p, dx sama dengan 24. Ataupun given that 5, 3, fx, dx is equal to 12, find the value of p if 5, 3, fx minus p, dx equal to 24. Okay, so soalan dia, dia minta you cari nilai, nilai p. Okay, nilai p kan. So, nilai p ni kat sini lah. Salah pen pula, kita nak highlight. Okay. So untuk dalam equation ni, dalam persamaan ni, kita ada dua sebutan, okey, kita ada fx dengan kita ada p. Jadi pertama sekali kita kena pecahkanlah equation ni kepada dua. So di sini akan jadi fx dx tolak dengan 5, 3 p dx sama dengan 24. Okey, daripada sini kita dah pecahkan kepada dua sebutan kan. So kita ada 5, 3 fx dx. So 5, 3 fx dx ni sama juga nilai dengan atas ni lah, sama dengan 12. So tulis 12. And then tolak dengan 5, 3 p dx. So untuk bahagian ni kita kena kamikan ataupun integrate. So integrate p, kita akan dapat px. And then letak upper limit lah, 5 dengan 3 sama juga dengan 24. Alright, langkah seterusnya kita gantikan 5 dengan 3 ni dalam persamaan px ni. So kita akan dapat 12 tolak dengan 5p tolak dengan 3p sama dengan 24. So 12 tolak dengan 2p sama dengan 24. So negatif 2p, 24 tolak 12, negatif 2p sama juga dengan 12. And then kita bahagi dengan negatif 2. Jadi nilai p sama juga dengan negatif 6. Alright, tu jawapan dia. Kita berjumpa lagi untuk video seterusnya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe dengan channel cikgu untuk dapat video-video yang cikgu update kemudian. Terima kasih.